8 lelaki dan seorang wanita didakwa di atas pertuduhan menculik seorang wanita warga Indonesia 3 minggu lalu. Namun tiada pengakuan bersalah direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Majistret Georgetown. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang berusia antara 28 hingga 41 tahun itu didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah blok Pengsepuri Sri Aman, Paya Terubung, Georgetown pada pukul 7 pagi 7 September lalu. Ia bertujuan menuntut wang tebusan sebanyak RM540,000. Kes didakwa di bawah Seksyen 3 Akta Penculikan 1961 Kurungan Akta 365 dibaca bersama-sama Seksyen 34 Kanun Keseksaan dengan hukuman penjara maksimum 40 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Kes akan disebut semula pada 11 Disember depan.